Halo semuanya, kembali lagi di Seleb Viral. Aurel lengkap perasaannya soal perselingkuhan. Benci dari dulu, sakit hati banget. Dilansir dari Nova.id, istri YouTuber Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, belum lama ini mengaku sangat membenci perselingkuhan. Hal itu diungkapkan Aurel saat ia dalam kondisi dihipnotis di kanal YouTube Uyakuya TV. Dilansir dari Tribun Style, Sabtu 17 Juli 2021. Awalnya, Aurel mengatakan bahwa dirinya lebih cemburuan dibanding Atta. Cemburuan? Kalau ada cewek-cewek gitu, yang ada di Instagram, genit-genit gitu. Lebih cemburu Atta sama mantan, sama cewek Instagram kadang gak centang biru chatting, ungkap Aurel Hermansyah. Aurel pun berharap, tidak ada orang ketiga yang merusak rumah tangganya dengan Atta. Ia cinta banget sama Atta, pokoknya selalu bilang semua kita selamanya bareng-bareng, karena kita kan kadang takut juga ya, ada orang lain atau apa, sambungnya. Kemudian, Aurel pun mengungkapkan perasaannya yang sangat membenci perselingkuhan. Karena dari dulu aku itu orangnya benci banget sama perselingkuhan, pokoknya paling benci banget. Dari dulu aku selalu bilang sama Atta, sebelum nikah, benci banget sama perselingkuhan, jadi dia pasti tahu. Ketika itu terjadi, aku bakal gak ada maaf. Aku berharap dia bakal terus menjaga untuk bisa terus sama-sama, terangnya. Aurel juga mengatakan bahwa ia saat benci perselingkuhan sejak dahulu, karena membuatnya amat sakit hati. Gak tau kenapa sih, aku benci aja dari dulu, karena itu kan sakit hati banget. Satu hal yang amat menyakiti hati banget dari apapun yaitu perselingkuhan, ungkapnya. Jika Atta selingkuh, Aurel mengaku tetap bisa memaafkannya, tetapi tak mau melanjutkan rumah tangga dengannya. Aku kan manusia biasa ya, pasti aku maafin, tapi kalau untuk melanjutkan hubungan, aku udah gak bisa. Tapi tetap aku maafin, apalagi kalau nanti aku punya anak. Aku gak akan buat anak aku benci sama dia, sedikitpun. Kalaupun papanya, amit-amit dia selingkuh. Pasti aku gak akan ngasih tahu anak aku, bapaknya kayak gitu. Pasti aku tutupin, tapi kalau sama-sama lagi, aku gak bisa. Tapi aku tetap maafin, ya udah, tandas Aurel. Terima kasih sudah menyaksikan Seleb Viral. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita seputar artis Indonesia lainnya.